Pasukan serang dari batalion ke 1 Brigade Senapan Bermotor pengawal ke-39 Rusia yang mengendarai lapis baja bergerak maju menyerang ke arah tenggara Elizavetovka. Namun di tengah perjalanan, kendaraannya diserang oleh ATGM musuh. Meski begitu, pasukan Rusia tidak tinggal diam dan menerima nasib begitu saja. Pengendara lapis baja berhasil membawa pasukannya di tengah hutan untuk berlindung. Sayangnya, setelah upaya mencari tempat perlindungan tersebut, pengendara kendaraan militer meninggal dunia setelah alami luka parah. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.